Oke, seperti biasa saya kedatangan seorang pemudi dan pemuda. Couple. Jadi ini honeymooners juga. Ini honeymooners yang kedua setelah Maudi. Saya datang ke Wisma Indonesia dan saya sudah mengenal beliau ini. Beliau ini adalah juga staf khusus presiden untuk bidang ekonomi kreatif ya, kalau nggak salah. Ekonomi kreatif dan UMKM. Ia adalah Putri Tanjung, putri dari sahabat saya Bapak Khairul Tanjung. Selamat datang Putri di Seoul di Wisma Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat setelah pernikahan dengan salah satu fellow saya, fellow Eka Cipta. Siapa? Waktu itu Gwinandra. Betul Pak, terima kasih Pak. Jadi saya juga udah mengenal Gwinandra kira-kira berapa tahun yang lalu sebelum berangkat ke New York waktu itu. Betul Pak. Jadi kira-kira datang ke sini tujuannya apa ini? Untuk melihat Korea apa pastinya, untuk menambah inspirasi kita juga, karena sekarang kita lagi pingin banget memajukan industri kreatif kita juga di Indonesia. Jadi senang banget kita berdua diajak ngobrol dan berdiskusi sama ibu sama bapak. Semoga banyak nih Pak kolaborasi-kolaborasi yang kita bisa kerja sama-sama, terutama bersama anak-anak muda Indonesia dan industri kreatif di Indonesia juga. Ya, dan inspirasi itu juga datang dari istri saya tercinta, Ibu Susi. Beliau karena penggemar Korea, ya, jadi banyak ide tadi disampaikan kepada Putri dan Gwinandra. Dan mudah-mudahan nanti menjadi satu karya yang bisa dibanggakan untuk anak bangsa Indonesia. Sarangnya,